Assalamualaikum Ustazah. Kali ini saya akan membuat tugas untuk membuat kerajinan bahan lunak dari Assalamualaikum Ustazah. Kali ini saya akan membuat kerajinan bahan lunak yang akan dirubah menjadi bentuk ikan. Ya, langsung saja kita tanpa basa-basi kita mulai dari bahan-bahannya. Ini adalah bahan-bahannya. Assalamualaikum Ustazah, nama saya Rasha Rahmat Arashid dari kelas 8B, absen 28. Kali ini saya akan membuat kerajinan bahan lunak dari sabun batang. Dan kali ini saya akan membuat dan mengubahnya menjadi ikan. Langsung saja tanpa banyak basa-basi. Ini adalah bahan-bahannya. Nah, di sini yang pertama kita punya penjepit kertas buat ngukir-ngukir, ya. Lalu yang kedua sini ada pensil buat sketsanya. Ya, sebelum diukir buat sketsanya dulu. Lalu sini ada pisau untuk membentuk. Dan ini adalah bahan utamanya, sabun. Kita boleh lihat peleknya, ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Dan langkah pertamanya adalah menghaluskan bagian-bagian yang tidak rata ini. Ya, karena terlalu lama akan dipercepat saja. Jadi no matanya. Jadi no lihat no matanya. Ada sisik-sisiknya no. Ekornya.
Enggak, pokoknya ini ikan, enggak tahu ini ikan apa ya. Ya, pokoknya ini bentuk ikan. Ini ikan emas kayaknya. Nih. Udah jadi dah. Lihat. Sangat indah kan? Wih, wih, wih. Wih, wih. Udah. Ya, Ustazah. Sekian dulu. Tugas saya kali ini. Semoga saja dapat nilai bagus ya. Amin. Ya, akhir salam dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.